Assalamualaikum warahmatullah. Ada beberapa sahabat tanya tentang tungsten lagi. Sebabnya ramai sahabat-sahabat kita mungkin baru tahu, ada juga yang dah tahu. Tapi kebanyakan sebab penggunaan tungsten untuk membuat mata ni, mata pada bilah, bukan semua orang tahu sangat. Tapi benda ni memang kalau ikutkan teknologi dia dah lama. Okey, contoh ya. Saya ingin berkongsi sedikit cara macam mana untuk mendapatkan mata yang profil dia betul cantik. Ya. Yeah? Okey. Yang ini untuk convex ataupun micro hollow. Okey, syarat dia jikalau sahabat semua dapat benda macam ni. Okey, profil mata bergantung kepada bentuk lurah yang ada terdapat kita create pada sini. Eh. Sini sama ada macam ni. Kalau kata zero grind, V-shape, kita buat macam ni. So, kita buka je. Dan daripada sini, kita ukur lah berapa-berapa dia punya degree, percentage degree dia. Eh. Lepas tu, daripada sini juga kita boleh buat berapa level eh, pada age pada mata. So, cuma tip dia, bila kamu ada tungsten, kamu dapat dua. So, cara dia bila kita tarik sini, jangan sangkut-sangkut. Bila sangkut-sangkut, membuatkan mata kita ni, gerigi dia tidak serata. Okay? So, nanti kita takkan dapat create micro edge serration dia, kita tak jumpa. Okay? So, cara dia, kita nak tarik dia, dia smooth. Dia smooth ya, dia punya pergi. Okay, smooth dia pergi. Kemudian, melainkan kalau kita memang nak construction, kita buat engineer construction, per section. Okay, sini mungkin kita buat convex. Kini kita buat maybe semi-convex. Ujung dia kita buat maybe semi-hollow. Depends, maybe ada 2-3 section. Okay, satu section hollow. Contoh kalau kita dapat untuk, contoh macam play spot lah. Blade spot, contohlah ni ulu mata eh. Biasanya kalau kita nak menetak sama ada daripada range tengah ni sampai ke bangkai. Okay, so cubalah kita buat construction daripada pangkal sini sampai ke tengah, dan ujung ni kita buat different punya apa ni, mata eh. Mata bahagian ni lain, mata bahagian ni lain. So dia ada dua function ataupun tiga function. Okay, untuk menetak, menghiris, cantas apa semua kan. Jadi sebenarnya daripada blade kita, kalau kita nak gunakan tungsten, jangan sangkut-sangkut. Kalau sangkut-sangkut nanti susah. Ada juga yang kita buat macam mata dia, macam mata gergaji tu. Ada juga yang diorang buat kan. Tapi semua benda tu precision. Dia ada mesin dia yang jaga buat mata dia tu. So kita kebanyakan kita akan gunakan manual. Saya rasa-rasanya memang manual lah. So tip dia, pastikan tungsten cari yang solid. Jangan cari yang ada campur ke ada apa, sebab dia mata dia tak tahan. Sebab kadang-kadang mata yang kita nak buat tu hardening kita kadang serata, kadang kita punya hardening kita tak serata. Jadi bila kita nak tarik bahagian mata tu, ada bahagian lembut, ada bahagian keras. Jadi kena pastikan keseluruhan mata tu dia punya kekerasan dia biar kalau boleh sekata dan serata. Dan untuk penggunaan tungsten, actually benda ni banyak kita boleh buat. InsyaAllah kita explore benda ni untuk menambahbaikan produk kita, insyaAllah. Dia ada lagi tip, kok kawan kadang bertanya saya secara call, WhatsApp, malah dekat Facebook. InsyaAllah yang mana saya bisa boleh membantu, insyaAllah saya cuba bantu dan kita sharekan benda ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.